Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Selamat datang kembali di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan membahas dari Yosua 24. Kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui kitab Yosua ini. Sebelumnya, saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Kita meninggikan nama Tuhan, kita minta hadirat Tuhan turun atas hati kita, atas hidup kita, dan minta pengurapannya. Supaya kita semua dimampukan, diberikan hikmat, sehingga kita mengerti benar apa yang menjadi kebenaran dari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Korea watashanda karawata sikika, karya watashanda karawata sikika. Kiara la 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 watashikiko. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah kau Tuhan.
Dia ajaib, dia mulia.
Engkau sungguh indah dalam kehidupan kami. Enggak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami enggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Engkau begitu ajaib. Engkau begitu berkuasa. Engkau begitu penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan atas setiap karya-Mu yang Engkau boleh perbuat dalam kehidupan kami. Enggak henti-hentinya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami ada saat ini semuanya karena Engkau. Bukan karena kuat gagah kami. Tapi semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sabda-Mu. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang Engkau berikan kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan, pada malam hari ini kami mau Tuhan belajar. Belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami gak mau cuma belajar stop sampai situ Tuhan. Tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan. Firman itu dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka dari itu Tuhan, kami perlu urapan-Mu. Urapan-Mu turun atas setiap kami. Atas setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Urapi kami semua Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti Tuhan. Dan juga untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Supaya setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba semuanya itu berasal daripada-Mu. Roh Kudus ambil alih. Ambil alih dari awal hingga akhirnya. Hamba ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa tanpa urapan-Mu. Kami butuh Tuhan Engkau. Hamba butuh Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah. Karena kami semuanya siap mendengarkan. Terima kasih Bapa.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan. Amin. Puji-pujiannya indah. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah sekali lagi saya ucapkan shalom. Selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami di Bible Study Online CK7. Nah pada hari ini kita akan sama-sama belajar di kitab Yosua 24. Ini adalah pasal terakhir dari kitab Yosua. Dan besok kita akan masuk ke dalam Hakim-Hakim 1. Nah ayatnya cukup panjang dan saya akan bacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas, nanti kita juga akan bahas pada perikop yang terakhir di akhir kisah Yosua ini. Judul perikopnya adalah Pembaruan Perjanjian di Sikem. Kalau seandainya ada pembaruan berarti ada perjanjian yang pertama dan ini diperbaharui. Di ayat yang pertama dikatakan, kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor. Dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku memanggil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir. Seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca sampai dari akhir kitab Yosua 24 ini. Kitab Yosua 24 Yosua mengajarkan bahwa sesungguhnya Tuhan terlibat sepenuhnya dalam perjalanan sejarah bangsa Israel. Mulai dari Abraham dan akhirnya sampai mereka masuk ke dalam perbudakan di Mesir. Lalu bagaimana mereka keluar dari perbudakan Mesir sampai mereka masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan telah janjikan kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan sudah terlibat sejak awal sampai saat ini. Dan Tuhan juga yang memberikan kepada Abraham banyak keturunan melalui Ishak. Dan memberkati keturunan Abraham itu. Dan Tuhan juga yang membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Mengalami padang gurun selama 40 tahun. Membuat begitu banyak mujizat. Tuhan yang berperang untuk mereka. Tuhan memberikan pekerjaan-pekerjaan ajaib. Sampai akhirnya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan dia yang mengusir bangsa-bangsa lain untuk menggenapi janjinya kepada Israel. Dan semua itu ada tiga hal yang kita perlu pelajari. Tiga hal yang penting. Yang pertama, Tuhan Allah selalu terlibat aktif dalam menggenapi rencananya. Jadi Tuhan itu gak akan cuma tinggal diam. Sampai akhirnya rencananya itu terwujud. Tapi Tuhan itu terlibat aktif. Kalau dulu Tuhan Allah terlibat aktif di dalam penggenapan rencananya pada bangsa Israel, saya percaya Tuhan yang sama juga terlibat aktif dalam penggenapan rencananya dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di dalam menggenapkan seluruh rencananya dalam kehidupan bangsa Israel.
Bahkan bangsa-bangsa yang berusaha menentang bangsa Israel dan mereka menghalau bangsa Israel, Tuhan sanggup membatalkan semua rencana-rencana bangsa-bangsa lain supaya bangsa Israel tetap bisa masuk dan menduduki tanah perjanjian itu. Gak ada yang Tuhan gak sanggup lakukan. Jadi Tuhan itu maha berkuasa. Kita kadang-kadang gak bisa berpikir sampai seberapa berkuasanya Tuhan, karena otak kita gak akan nyampe. Tapi Tuhan bisa loh melakukan tanda-tanda, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di luar pikiran kita, di luar ekspektasi kita. Bahkan yang gak ada bisa Tuhan bikin ada. Yang sesuatu yang buat kita mustahil, Tuhan bikin itu menjadi tidak mustahil. Itu yang kedua. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa. Dan yang ketiga, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Setia kepada janjinya. Pada saat bangsa Israel pergi ke Mesir, Tuhan tetap ingat janjinya kepada Abraham untuk memberikan tanah perjanjian kepada keturunannya. Meskipun kelihatannya gak mungkin, mereka sudah masuk ke Mesir. Gimana caranya untuk menikmati tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu? Tapi Tuhan menggenapkan janjinya dengan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk kembali ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa. Kalau saya bacakan di ayat 12 sampai di ayat ke-15. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, kamu yang makan hasilnya. Berarti semua kelimpahan yang pada saat itu bangsa Israel terima, bukan karena kuat gagah mereka, bukan karena kepintaran mereka, tapi semuanya karena Tuhan. Di ayat 14 dilanjutkan oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkan Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Itu pernyataan Yosua kepada bangsa Israel. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Garis bawahi kalimat terakhir Bapak Ibu, tetapi aku, yaitu Yosua, dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya. Yosua dengan tegas berkata, aku dan seisi rumahku dan kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan pilihan kepada bangsa Israel. Mereka mau beribadah kepada Tuhan Allah yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, atau mereka mau menyembah Allah lain yang dulu nenek moyangnya beribadah di sungai Efrat, atau yang beribadah seperti orang Amori. Mereka boleh memilih. Tetapi Yosua menekankan bahwa dia memilih beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Hidup ini memang selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Bahkan saat kita mulai bangun di pagi hari sampai kita tidur di malam hari, ada pilihan-pilihan yang kita harus pilih. Dan setiap pilihan itu mengandung konsekuensi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada konsekuensi yang berdampak besar, dan ada konsekuensi yang berdampak kecil. Ingatlah, apa yang terjadi pada saat ini adalah salah satu akibat dari pilihan kita sebelumnya.
dan apa yang akan terjadi di kemudian hari itu tergantung dari pilihan kita pada saat ini. Kepada bangsa Israel, Yosua menegaskan bahwa sebelum melanjutkan kehidupan di tanah perjanjian yang sudah diberikan, mereka harus menetapkan pilihan. Pilihan kepada siapa mereka akan beribadah, berbakti, setia, dan taat. Sesungguhnya mereka punya banyak pilihan kok. Bangsa ini dapat memilih beribadah kepada Allah nenek moyang yang lain, atau mereka sudah mengalami mujizat Tuhan dan memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sekarang, bagaimana dengan kita? Pada saat dunia menawarkan hal-hal yang mungkin kelihatannya lebih menarik, tapi kita nggak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi jika kita memilih hal-hal yang dunia tawarkan kepada kita. Dan itu semuanya pasti akan berdampak pada kekekalan. Apakah pilihan itu membuat kita kepada kekekalan atau kepada kebinasaan? Pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pilihlah apa yang seperti dipilih oleh Yosua. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan di akhir dari kitab Yosua 24, ada satu perikop, yaitu Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan. Tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Dari ayat 29 sampai ke 33 ini menceritakan bahwa Yosua bin Nun mati, meninggal pada usia 110 tahun. Dan ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang ada di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Lalu orang Israel juga mengubur tulang-tulang Yusuf di Sikem, tanah yang dibeli oleh Yakub. Kenapa tulang-tulang itu baru dikubur? Karena tulang-tulang itu dibawa oleh generasi sebelumnya, dibawa keluar dari tanah perbudakan Mesir. Dan sehingga akhirnya pada saat Yosua mati, mereka pula mengubur tulang-tulang Yusuf. Dan yang terakhir juga, Eleazar bin Harun mati dan dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sama-sama belajar di kitab Yosua bagaimana Yosua melakukan perjalanan hidupnya, melakukan masa-masa pemerintahannya yang diberikan Musa kepada dia. Bagaimana dia begitu dengan taat dan setia memegang perintah Tuhan. Dan kalau kemarin kita pelajari pidato terakhir dari Yosua, maka ini adalah bab terakhir, sesi terakhir, akhir dari kehidupan Yosua. Kita bisa pelajari bagaimana dia setia. Pada saat di awal Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Hal itu dipegang oleh Yosua sampai pada akhir hidupnya. Dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dia tetap memilih beribadah kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kita gak tahu sampai kapan Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, tetapi pilihan selalu ada di tangan kita. Apakah kita mau belajar taat dan setia seperti yang telah dilakukan oleh Yosua? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar dari kitab Yosua ini Tuhan. Kalau hari ini kami telah mengakhiri kitab Yosua ini dengan pasal yang terakhir, yaitu di pasal 24. Kami belajar banyak Tuhan. Kami belajar bagaimana cara kepemimpinan Yosua. Kami juga belajar dan kami melihat bagaimana Allah yang selalu taat, yang dengan janjinya, dia setia dengan janjinya. Bapa kami juga Tuhan, mau belajar Tuhan, untuk taat dan setia melakukan setiap perintah-perintah-Mu. Kami mau Tuhan, memilih beribadah kepada Engkau. Berapapun harga yang harus kami bayar Tuhan, bagaimanapun kondisi hidup kami saat ini Tuhan, kami gak mau lepaskan Engkau.
Kami gak mau Tuhan lari daripada Engkau. Tapi biarlah Tuhan, kami semakin selalu mendekat kepada Engkau. Biarlah perkenananmu dan kehendakmu itulah yang kami cari. Kami mau Tuhan, kami meneladani kehidupan Yosua di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya, seperti Engkau tidak pernah meninggalkan Israel, Engkau menggenapi janji-janjimu kepada Israel, maka Engkau juga pasti yang akan menggenapi janji-janjimu dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaatmu Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan isi hati mereka, kehidupan mereka, Engkau Allah yang sanggup memberikan jalan keluar, menjawab doa-doa mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, berkati setiap umatmu, berkati, berkati dengan berlimpah-limpah. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripadamu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap untuk menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.